Astagfirullah. Lagi ngapa, Cok? Gabut bikin prakarya. Apa ini? Rasanya gue asum. Isu-isu ini ngarepan nomah aja. Medangkeng. Eh, iyo, Cok. Hei, Cok. Hei. Cok. Kan mulai gak? Gunting stiker, Cok. Oh iya. Ngomong-ngomong stiker, aku mah nempel stiker iki nih. Macam terus geng, alat keras. Kok si kisang tak tempel ya? Jadi, jadi akhirnya saya punya official stiker, widih. Punya stiker Macam terus geng. Sebenarnya saya udah pengen bikin ini udah lama, tapi berhubung dari kemarin itu waktunya yang belum ada terus, jadi baru kesampaian hari-hari kemarin lah. Jadi saya bikin stiker ini dua model, yang satu buat kaca depan dan kaca belakang. Untuk yang kaca depan ini ukurannya sekitar 10 cm, lebarnya 10 cm dan panjangnya ke sini itu 48 cm. Jadi enggak terlalu besar gitu. Untuk stiker yang belakang kecil. Jadi enggak mengganggu pandangan. Bagi kalian yang mungkin minat stiker ini, tuh kalian bisa beli satu set. Nanti kalau minat bisa hubungi saya lewat DM Instagram, tanya-tanya lebih lanjut lewat DM Instagram juga. Oke, sekarang kita langsung aja pasang stiker ini di si Brio sama si Kijang. Tapi kita keluarin dulu ya. Biasa badake ngalang-alangi jalan. Jadi kita ngeluarin Kijangnya ke sini dan si Brio di belakangnya. Sakit tapi tak berdarah. Oke, jadi nanti stikernya di sini. Tapi kalau saya lihat-lihat, kalau masih ada stiker merahnya ini kayak terlalu rame gitu. Jadi mau nggak mau yang ini harus kita lepas. Masih dengan minyak tanah? Iyalah, jangan pakai bensin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presisi. Sekarang tinggal nempelin ke si Kijang. Ayo, Cok, di sini, Cok. Kanan nih. Lebih ke kanan, lebih ke kanan. Itu kiri, Cok. Kanan lagi. Lagi. Terus. Oh, yeah.
Oke, jadi si Kicang sama si Brio udah ditempelin stiker official stiker Ngecuprus Gang. Stiker ini itu ukurannya 10, lebarnya 10 cm kali panjangnya 48 cm, jadi nggak terlalu besar gitu. Bagi kalian yang minat, sekali lagi bisa hubungi saya lewat DM Instagram. Nanti tanya-tanya lebih lanjut juga via DM Instagram juga. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di bawah. Kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang enggak usah ngiming-ngimingi yang puasa buat batalin puasanya, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecuprus and see ya. Anak curut lagi slow-mo.